Perluasan kuasa British di India boleh dibagi kepada tiga peringkat, iaitu tahap persinggahan, tahap penempatan melalui perdagangan, dan yang ketiga tahap penempatan secara politik. Bentuk dan corak kemasukan kuasa Barat di Asia dan India banyak bergantung kepada perkembangan pengaruh kuasa-kuasa Barat di Eropah. Kuasa-kuasa besar di Eropah mempunyai kelebihan dan kekuatan dalam aspek perkapalan, pelayaran dan juga pemetaan yang menjadi faktor penting kepada penguasaan mereka di Asia. Jadi apabila mereka menjalankan satu dasar imperialis ke dasar penjajahan Barat, terus berkembang disebabkan oleh keinginan mereka untuk menguasai pasaran yang baru, tetap dan berterusan, serta mempolihi dan memonopoli bahan mentah dengan banyak, murah dan juga berterusan. Okay, itu semualah aspek penting yang membawa kepada perluasan kuasa Barat di Asia. Khususnya dalam tema 4 ini kita melihat usaha Barat untuk menguasai China dan juga India. Okay, semua ini dapat dikuasai melalui kuasa maritim. Okay, melalui aktiviti penjelajahan, penerokaan dan imperialisme yang diusahakan oleh kuasa-kuasa Barat pada waktu itu. Ini bermula dengan penemuan jalan laut oleh Portugal, Spanyol kemudiannya, okay, diikuti oleh negara-negara Barat yang lain dan akhirnya British, okay, sampai di Calicut India dan menguasai India dan mula proses pengilahan ya, ataupun proses perluasan kuasa British melalui Syarikat India Timur Inggeris pada awalnya dan kemudian diambil alih oleh syarikat ataupun kerajaan British selepas berlakunya peristiwa Dahagi pada tahun 1857.